So kita dah botakkan kita punya sweet potato kita. Sweet potato kita ni nampak tu. Kecil-kecil besar, kecil-kecil besar. Okey, so kita potong dululah sweet potato kita ni. Gitu. Potongkan sweet potato kita dahulu supaya sweet potato kita mudah dimasak. Mak kau pergi, mak kau anjing. Pergi mak kau anjing. Inilah melatah ni. Inilah. Kan? Bab-bab melatah bagi je lah kat wanita Melayu. Ayuh. Melatah betul lah dia ni. Haa, gitu. Sweet potato in the house. So, kita nak buat sweet potato kita. Sweet potato ni manis tau. So, kita nak bakar je. So, potato kita ni kita nak bakar sahaja. So, dah macam ni. Tak keluarkan telur ni. So, esok pergi kelas makan makanan sihat lah. So, kita nak basuh sweet potato kita. Sejak duduk dekat negara Mak Saleh ni, makanan pun sihat-sihat. Sini murah je lobak ni, tau tak berapa? 20 sen je. 20 sen je dolar. Murah kan? Kat Malaysia berapa ni? Berapa kalau kat Malaysia berapa, sayang? Boleh tahu tak berapa? So, kita pakai benda ni. Sajak cepatlah masak. Sabarlah, tangan ni ada dua je. So, kita susunkan macam ni. Cantik-cantik. Macam muka kita yang lawa ni. Kita nak manja-manja je. Kita tak nak pecah lubang. Kita nak manja-manja je. Sekejap, kita susun. Kita susun cantik-cantik macam muka sajat. Kurang cantik tu tak macam sajat lah. Dia macam sejat. Gitu. Tiga je tak muat. Tak cantik lah macam ni. Lemah lah. Tak boleh nak atur. Kejap. Okey dah. So, kita buat macam ni ha. Nampak tu. So, potato tu kita letak macam ni. Cantik-cantik. So, kita panaskanlah. Sayang dia. Kita panas dalam oven. Selama. Kita letak dalam 2 minit. Dua minit. Sajak makan apa tu? Mak, sajak mak apa? Wah, sedapnya. So, kita dah buat macam tu. Okey, dan ini sajak punya satu resepi sajak. Okey, you all tahu tak roti Lebanese ni? Ini adalah roti Lebanese tau. Tapi roti Lebanese ni, you boleh jadikan keropok. Sedap sangat. So, this I will make my snack.
Pertama, I akan buat macam ni. Yang ni, I akan ambil roti ni. I akan ambil dua roti ni dan I akan gunting dia. Benda yang sama, I guna benda ni. I akan gunting. Gunting, I akan masukkan. Akan tergebang ke atas. I akan guntingkan roti ni. Sabar, eh. Jadikan guntingnya macam ni. Lepas tu kita potong. Kita jadikan snack. Memang sedap gila. Tak perlu. Ini adalah makanan diet. Sebab roti ni, roti ni dia sangat berkhasiat. So you letak je atas ni. Macam ni. Potong. Jadikan dadu-dadu macam ni. Lepas tu kan you masuk dalam oven. Nak goreng pun boleh. Nak masuk dalam oven pun boleh. Tak ada masalah. So kalau dalam oven tu, dia tak ada minyak lah. Baca komen. Jat rindu gelap lah Jat. Gelap. Jumat elektrik no. Tak ada lah. Gelap maknanya, kalau gelap maknanya nak mati dah tu. Gelap masa depan. Gitu. So kita letakkan tabu kan. Kita punya ni. So kita boleh buat snack lah kan. Memang sedap. Terbaik. Resepi diet by Nur Sajat. Okay. Kita tengok. Manja, tambah lagi. Kita tambah lagi berapa minit? 3 minit. Kita nak betul-betul dia masak manja. Roti ni kita tabur je. So nanti bila you masuk dalam oven, dia akan jadi keras dan dia terus boleh jadikan keropok. Terbaik sangat. Macam ni lah. So kena pakai roti macam ni juga. Nampak tu? Roti dia macam ni. Jat, you mengandung ke? Shisha flavor apa, Jat? Ya, Jat. Macam sedap je kau masak. Tapi you kena pakai roti Lebanese ni tau. Okay, lepas tu kita tunggu dulu dia masak. Sebelum tu, kita nak buat sos. Roti ni kita kena ada sos dia. Sos dia saja akan letak. So, saja akan letak. Roti dia punya sos adalah dua benda yang sangat-sangat perlu dalam kita punya sos untuk Lebanese. Ini kita punya snack punya sos. So, pertama kita akan guna garlic. Garlic ni yang memang dah di blend. Yang ni senang, kalau you boleh beli kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Masuk dalam, kalau you nak banyak, you letak 3 sudu lah. Boleh bawa sampai ke esok kan. Lepas tu you masukkan dia punya kata apa tu, orang panggil cream mix, cream milk. Orang panggil macam apa, apa panggil tu, macam macam apa entah, macam tu lah, macam lameh. Ya, macam makan kucing Jat. Ex saja ke yang ajar? Taklah. Skandal kita kat sini yang ajar. Okey, yang ni. Letak je macam ni. So. Lepas tu, tutup yang ni. Tutup pun nak ajar juga ke? Gitu. Dan lepas tu, ni kita kena kacaukan dia. Kacau, sebatikan dia macam ni. Sebatikan dia. Macam ni kan? Dah sebatikan. Kalau nak rasa kemanisan dia tu apa semua, kita boleh tambahkan dua jenis bahan. Saya akan letak macam, kalau nak rasa macam cili tu, saya akan letak cili flake. Ni
kacaukan dia sedikit. Lepas tu saja akan letak minyak olive oil. Dah jadi. Nampak? Memang sedap. Terbaik. Lepas tu kalau nak rasa macam masam-masam sikit kan, you all boleh letak garam bukit sedikit je. Dah banyak sikit je. Nak rasa macam nak sikit je. Nah, dah. Sikit je, jangan banyak. Akan dia rasa macam lemak-lemak macam tu. Memang sedap gila. Okey. Lepas tu, kita punya dah siap. Ini dia. Kita punya ni dah siap. So, kita nak bakar kita punya roti kita. Kita bakar roti kita. Manja. Memang sedap. So, yang ni dia dah siap. So kalau nak rasa lebih sedap, kita tambahkan sedikit garam. Garam. Okay. Lepas tu kita letak sedikit black pepper. Ya, sajak seluar tu tak muat ke? Muat lah, aku tak muat pula. Cuba tengok ni. Sedap. Memang sedap. So kalau ni makan dengan ni pun sedap. Kita rasa. Sedap gila. Lembut. Sedap. Dia berlemak. Lobak manis. Sweet potato. Terbaik. Memang sedap. Ini untuk orang siapa nak diet. Rasa dia punya bawang putih dia tu lembut je. Tak ada minyak. Sangat elok, nampak? Semua berhasrat. Kita tunggu roti kita pula. So you all yang nak diet tu, makannya. Memang sedap. Khasiat. Nampak? Kopi kita dah siap. Nampak tak? Dia jadi rangup. Kita tak Tengok lah.
Mwah. Tak perlu goreng. Bakar sahaja. Ha. Sedap. Roti Lebanese dulu. Bakar saja, dia tu akan jadi snack. Ni, sweet potato. Sajak bakarkan saja. Letak garam, letak ni, black pepper. Walau. Ni, bak. Baik. Yang ni saya letak lame. Nak ni macam yogurt lah, macam cream. Lepas tu pasal dia letak garlic ni lah, bawang putih. Ni je letak olive oil. Letak garam sikit saja. Kalau you nak rasa macam pedas-pedas, you letak chili flake ni. Lepas tu dah. Memang terbaik. Rangup. Nah. Sedap. Dia mesti rasa macam, oh my god, sajak. Makanan yang simple, berkhasiat dan juga sesuai untuk mereka nak diet. Buat sendiri ya. Memang sedap. Tak menggemukkan, tak ada minyak. Tak, kalau tak dengar rangup. Kalau tak dengar tu, tak dengar banyak tu. Makin lawa. Makan ni makan tengok makin sajak makin lawa. Makan macam ni lah buat lawa. Tak ada. Macam ni. Kalau kedai Arab jual. Mahu dekat dalam. Yang berapa ringgit?
Macam ni kau boleh buat sendiri. Sweet potato yang tadi 20 sen je. Batang sebesar-besarnya macam potong. Elok, tak gemuk, tak ada minyak. Bakar macam tu, manis. Tak rebus. Bakar je. Kalau rebus lembik. Kita nak crunchy. Dah. Kita krepek roti. Tadi kan dah tunjuk dah. Besok kita ada kelar. Sumpah sedap. Sumpah sedap. Korang kalau makan benda ni, hari-hari mesti korang cantik. Kenyang, cantik. Ini berganti you all untuk mengenyangkan badan you. Terbaik. Dah lah manis. Bakar sahaja. Kau buat apa ini? Tak FYP pun. Ya betul. Try you all. Memang sedap. Dah try. Check dekat I. I repost. Okay. The best. Tadi esok sayur macam sedap je. Tak pernah makan sayur ni. Tapi nak try sikit lah sayur ni kan. Nak rasa dia macam mana. Nak rasa sayur ni dengan makanan madam chili. Kita nak rasa macam mana rasa dia, sedap ke tak. Sayur apa ni? You all tahu tak sayur apa ni? Tak tahu pun nama sayur ni. Mmm.
Aloy mak-mak. Aloy. Leut. Uy. Bayang. Mana ada bayang macam ni? Ha? Hmm. Soya apa ni, ha? Saya tengok macam cantik je. Bayam Brazil. Sedap lah tu, manis. Tak tahulah bayam Brazil ke apa. Sedap. Tak tipu. Manis. Manis lah. Saya ni. Kak, saya ni kak, terserang saya cakap, mulut saya yang pedas kak. Saya kalau makan cili ibarat macam dik berhati. Sebelum orang kata saya dah cili dah mulut saya. Ha, meleleh hingga aku. Faham tak? So, sebelum yang mengata saya itu, kalau berani, cili kat mulut kau tu dulu. Ha, sama kita kata. Kau mulut jaga sikit eh. Jangan tak aku cili mulut kau. Lemah. Kita dah cili mulut kita awal-awal. Tak payah tunggu orang cili. Kita sendiri dah cili mulut kita. Kuku kita ni panjang. Bukan tak ada air. Banyak air ni. Ni aku tengok basuh ni apa? Ha? Yang aku tengah basuh ni apa? Ini apa? Yang aku tengah basuh ni apa? Ha? Suka hati akulah aku nak makan pakai glove pun. Kau lah kenapa? Pakai glove salah. Itu salah. Aku pakai makan pakai kuku panjang salah. Semua nak tanya. Tangan aku, diri aku, suka hati aku, aku nak makan-makan apa pun. Kenapa gelembung saja? Kenapa nak tengok? Gelembung sebab pepek tembang, you all.
Sedapnya. Tak tahulah sedapnya. Tak boleh nak bincang. Dia punya sedap tu memang tak boleh bincang. Putih tu kat belakang tu saja. Aku putih Datuk Bida bagi. Aku putih tu Datuk Bida bagi. Datuk Bida kata dengan saja. Cubalah saja aku putih ni. Dia kata Datuk Bida. Datuk, aku putih tu ada package. Tengok ada Datuk buat packaging mana. Nak ke saja? Nak boleh boleh hantar ke? Boleh. Ambillah try. Itu namanya kawan. Walaupun jauh dekat di hati. Kata okey Datuk, nanti kalau ni saya buat cincin untuk Datuk. Ya. Macam tu. Sebab saya baru je broken bagi tip. Pada muka le. Pada muka. Pada muka. Pada muka. Pada muka. Ada muka.